kami menyerahkan Ananda Puguh Apriyaranto kepada keluarga Bapak Ahmad Seko untuk dilaksanakan akad nikah dengan putrinya Siti Aisyah Karima. Mudah-mudahan pernikahan ini pernikahan yang pertama dan terakhir. Ananda Nur Aisyah Karima SPD dan putra tampan Ananda Puguh Apriyarantau adalah sepasang kekasih yang saling dicintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Tujuan jauh-jauh dari Bekasi hanya membawa satu orang tunggal ini, boleh disebut anak sayangan, putra mahkota. Ya Ayah, kami memohon doa
Ananda, di rumah yang sering bermanja-manja bagaimana hamba Ananda bisa membawa bahtera rumah tangga tanpa ridomu, tanpa doamu ayah? Apalah arti kebahagiaan cinta dan tentu tidak ada gunanya bahtera rumah tangga tanpa ridomu. Ya Rob, jikalau nanti ya Allah kau betul-betul selamatkan kami dari api neraka, dengan engkau selamatkan hanya kami, tapi juga selamatkan kedua orang tua kami.